Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Masih bareng channel Bumi Karya Jati. Kita spill lagi untuk patung meranya Bang Agus yang lama tak tayang nih, bos. Ini hasilnya udah mulai kelihatan. Akhirnya dibentuk nganu bos, anaknya jadi loro. Ini proses pembuatan anaknya ini pirang dino bos. Cukup proses bos. Bikin anaknya cuma 2 jam. Nih bos, anaknya anaknya baru cari makan kayak lagi notol cacing boleh panganan. Ini bagian kakinya ibunya ini, bapaknya. Ini ceritanya itu nganu bos. Ini ditinggal sama ibunya. Ceritanya ditinggal ibunya. Jadi yang mengasuh bapaknya ini. Bagian kepala istimewa bos. Ini anaknya yang depan ini bos. Coraknya sangat istimewa. Itu detail ini bos. Prosesnya dipercepat soalnya udah mau sedang dikirim. Dari sisi belakang
Indah sekali. Bos, kalau kita lihat dari tampilan samping, sangat mewah dengan ban yang sangat langka. Ini ukiran terjadi hanya satu kali ini, bos. Soalnya udah nggak ada lagi untuk stok. Nggak bakalan bisa sama. Kelebihan ukiran menjadi mahal ya karena nggak ada duanya. Sekali terjadi sekali ya udah. Soalnya bahannya kan nggak bakalan sama. Aku beli Leon 60B kali 40. Mewah. Ya, tidur cereng-cereng ditotol kayak kok. Dari posisi depan ini, bos. Tukang syutingnya langsung aja Bumi Karya Jati, bos. Es, gebut pokok ini. Mewah. Sudah sangat cukup jelas ini ya, bos. Patung keren. Kita sudahi dulu untuk videonya Bang Agus. Jangan lupa dukung terus channel Bumi Karya Jati dengan cara like, comment, dan subscribe. Kami ucapkan wassalam.